Dan semoga rezeki Paul di tahun ini semakin bertambah. Amin. Didekatkan. Aminkanlah. Orang beda agama kita aminkanlah. Kita toleransi itu begini, saudara. Ya begitu. Lakum dinukum waliyadin, saudara. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, saudara. Jadi toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu, saudara. Nah, mereka mau beribadah, silakan, terserah, saudara. Nah, itulah toleransi kita dalam Islam, saudara. Bukan kita ikut-ikutan mengucapkan selamat, selamat bla bla bla, selamat sekian, atau kita nauzubillah jangan sampai ikut ke tempat ibadah mereka, saudara. Nauzubillah. Itu urusan akidah itu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Oke, sore kali ini kita akan melihat Nabilah Takia bersama Paul. Ini di channel Berita Viral, saudara. Ini yang berjudul Masya Allah, Paul lebih memilih merayakan ulang tahunnya di apa itu? Punya yatim piatu, saudara. Bersama yatim piatu, bersama anak yatim, saudara. Yatim piatu bersama anak yatim. Oke lah, tanpa kita banyak bacot, langsung saja kita ambil videonya. Let's go. Oke, saudara. Wis parah, saudara. Oke. Yang berani dapat hadiah. Wah. Halo guys, sahabat panas. Oke. Kalian berada, semoga sehat selalu. Masih kita bersama channel Berita Viral, saudara. Seperti yang kita lihat, kalau Paul ini lagi kayak merayakan ulang tahun di Panti Asuhan. Oh, di Panti Asuhan, saudara. Di Panti Asuhan, saudara. Ini panel paper wajib ini nonton. Oke, anak yatim, saudara. Ia pun meminta doa-doa yang oke, okay, minta doa-doa anak yatim ini, ini. Amin. Seperti, bersyukur, sangat bersyukur rezeki yang dia dapatkan saat ini, yang memang tidak lepas dari doa-doa. Wis mantap, pintar bersyukur, saudara. Karena dia tidak saudara. Kita stop dulu, saudara. Wis mantap, pintar bersyukur, saudara. Itu, saudara. Jadi ini kembali lagi, saudara, kalau kita di Islam, saudara, entahlah kalau Paul kurang tahu lah kita, saudara, dari agama. Kalau kita di Islam pandai bersyukur, pasti Allah tambah rezeki, saudara. Pasti ditambahkan rezeki dengan Allah. Bisa merayakan dengan keluarganya, jadi dia lebih memilih dengan yatim piatu. Oke, dengan yatim piatu, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga rezeki Paul di tahun ini semakin bertambah. Amin. Didekatkan. Aminkanlah. Orang beda agama kita aminkanlah. Walaupun sudah banyak duitnya, tetap tidak sombong dan mau tetap berbagi ya sama yatim piatu, sama orang-orang. Jadi, mantap, saudara. Jos lah. Berkah lagi dan. Amin. Diberikan sama Allah tuh yang lebih lagi ya guys. Merayakan sama keluarganya, tapi dia wis mantap parah. Masih ingat dengan orang-orang yang membutuhkan. Waduh. Kehadirannya guys. Waduh, mantap. Tetap saudara. Perlu ditiru, saudara. Jadi inspiring, saudara. Jadi inspirasi buat kita, saudara. Keren, bro. Walaupun sudah terkenal, tapi masih peduli, saudara, dengan nah kebaikan Paul ini tidak putus dari masih tumpeng, saudara, sekarang tuanya ya. Oh, ya pasti, saudara, pasti, saudara, pasti untuk memberikan kelebihan rezekinya. Berarti kalau yang juga medit itu juga didikan orang tua sama orang-orang yang lebih itu harus jangan sombong, dia tidak mau berhura-hura seperti membuat jangan hura-hura, harus hemat, saudara. Okay. Anak yatim piatu dan merayakan hemat pangkal pelit, saudara. Yatim piatu kayak ngaco, saudara. Dah, saudara, itu saja tadi video Paul dan Nabilah berbagi ke Panti Asuhan Wis Karten. Walaupun muslim, keren banget, keren. Ini lagi batuk, saudara. Mohon. Ini saya sebenarnya ada info, sedikit info, saudara, tapi agak sensitif. Kita kan biasalah masalah toleransi ini sebenarnya, saudara. Tapi agak sensitif, tapi memang di ajaran kita atau di agama kita memang seperti itu, saudara.
Jadi sebagai umat muslim itu harus cerdas. Nah, cerdaslah dalam menilai segala sesuatu. Kita toleransi itu begini, saudara. Ya, begitu lakum dinukum wali adin, saudara. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, saudara. Jadi toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu, saudara. Nah, mereka mau beribadah, silakan, terserah, saudara. Nah, itulah toleransi kita dalam Islam itu, saudara. Bukan kita ikut-ikutan mengucapkan selamat, selamat bla bla bla, selamat sekian, atau kita nauzubillah jangan sampai ikut ke tempat ibadah mereka, saudara. Nauzubillah. Itu urusan akidah itu, saudara. Bukan toleransi lagi itu, saudara. Telah saya akhiri, semoga video tadi menghibur kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.